Apa khabar? Sila duduk. Ah, inilah dia mereka. Para finalis Anugerah 2011. Okey, nampaknya anda semua selama 2 minggu eh? 2 minggu telah pun berlatih. Jadi mungkin boleh kongsi tak apa yang dilakukan dalam latihan anda tu, praktis vokal ke, menari ke, apa yang anda lakukan? Okey, kami pergi ke sesi bootcamp di Pulau Ubin pada itu hari. Jadi bukan saja kita fokuskan kepada teknik vokal ataupun koreografi. Kami juga bersenam. Jadi stamina ada, kami naiklah. Kami ada motivational talk juga. Motivational talk dari Abang Ghani Karim. Perasan begitu juga yang masuk kaki kat dalam tu yang ada. Diorang je, saya tak. Diorang dua yang tak nak. Okey, sebagai tiga dara ataupun tiga wanita yang melangkah ke peringkat akhir, saya rasa ini adalah kali pertama dalam sejarah Anugerah 2011. Jadi perasaan anda macam mana tu? Dapat mengalahkan kaum Adam? Rasa macam banggalah, bangga dengan diri sendiri yang kita semua dapat capai ke tahap ini. Dan untuk Elina, sokongan keluarga dan sokongan rakan-rakan mungkin, adakah tu penting sekali untuk anda? Sepanjang perjalanan di Anugerah, Lina sedar bahawa sokongan mereka agak penting untuk Lina menjalani Anugerah. Anugerah 2011. Dan apa yang mungkin boleh dijangkakan untuk persembahan esok malam bagi mungkin peminat-peminat anda di rumah atau di luar sana, nak tahu, dah tak sabar tu nak tahu, nak menyaksikan anda buat persembahan secara live dalam Anugerah 2011 peringkat akhir esok. Apa yang boleh dijangkakan? Apa yang boleh dijangkakan? Persembahannya agak gah. Gah macam mana gah tu? Kita tak fikirkan pasal competition. Okay. Kita fikirkan pasal bagaimana kami ingin menyampaikan persembahan yang terbaik. Terbaik. Maksudnya tu anda tak anggap ini sebagai satu kontes, satu competition peringkat akhir, tapi sebagai satu konsert. Ya, saya. Konsert di mana tiga wanita. Tiga diva akan buat persembahan. Ampun, diva. Okey, cakap pasal diva ni, mungkin ada yang kita dah baca dan sebagainya yang mengatakan yang mungkin persembahan tahun ni agak kurang sikit daripada anugerah-anugerah yang lepas. Bagaimanakah perasaan anda sebagai salah seorang peserta dalam anugerah ni? Ada mungkin terguris ke hati dan sebagainya? Terguris, tapi kita harus membuat yang terbaik. Saya rasa faktor umur. Pasal umur kami muda-muda. Jadi kami masih mentah. Pengalaman dalam bidang dalam music industry masih mentah. Bukan kami tak matang. Pengalaman dalam music industry masih mentah. Jadi banyak lagi yang perlu kami pelajari lah. Jadi secara rata, apakah pengalaman yang paling manis sekali yang anda raih dari Anugerah 2011? Okay, kalau bagi Rayu, pengalaman yang paling manis ialah persahabatan. Di antara all the top 18. Kita semua rapat. Itu satu yang manis lah yang Rayu tak boleh lupa. Okey, untuk Alina? Untuk Alina pula, persahabatan antara keluarga Lina. Lina lebih rapat, Lina lebih tahu karakter-karakter mereka. Oh, dengan pertandingan ini, keluarga anda menjadi lebih rapat lagi. Okey. Jadi, saya tak tahu ada kena anugerah. Untuk anda saja. Untuk Siki pula macam mana? Bagi saya, latihan vokal, latihan koreografi dan bootcamp tu diadakan bagi saya itu yang paling manis lah. Raih benda-benda yang kita belajar itu semua. Alhamdulillah lah, syukur. Okey, baiklah. Ini adalah peluang anda untuk merayu kepada penonton-penonton di rumah dan mengatakan yang terbaik dan apakah yang anda inginkan untuk sokongan mereka. Kita mulakan dengan Rahayu Ridwan. Dipersilakan. Hai semua, nama saya Rahayu Ridwan, kod peserta 3. Jangan lupa undi saya kerana tanpa undian anda, saya tak akan ke sini. Kalau anda ingin melihat saya menjadi juara Anugerah 2011, jangan lupa undi saya. Terima kasih. Mula macam sedih gitu. Okay. Tapi pick up. Okay, sekarang kita akan dengar rayuan daripada Erlina. Silakan. Rayuan daripada Erlina. Hai semua, nama saya Erlina, pemegang kod Sifar 2. Jadi jika anda fikir bahawa Lina layak menjadi juara Anugerah ke, Buatlah. Dia macam kurang pasti je, tak confident je. Tapi tak apa, saya rasa mungkin gugup dan sebagainya. Tapi tetap mengharapkan sokongan daripada anda pada pengundi. Dan sekarang ni Syikin. Okey, bagi Syikin. Hai, saya Syikin, peserta kod nombor 1. Jika anda ingin melihat saya menjadi juara, naik juara ke, tempat ketiga ke, tak apalah. Vote ajalah seada yang mungkin. Okey?
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua bertiga dan all the best to you. Pada esok malam, jangan lupa untuk anda saksikan Anugerah 2011 yang pasti gah sekali. Dan jangan lupa anda juga boleh menentukan siapakah yang menjadi juara dengan undian anda. Dan kita akan tinggalkan mereka buat seketika dan kita akan saksikan seterusnya ini sebuah rancangan baru yang akan ke udara di Suria, iaitu Homestay yang akan diacarakan oleh Taufik Saleh. Dan Ju sempat bersama dengan Taufik Saleh dan bertanyakan apakah pengalaman beliau untuk mengacarakan homestay di luar negara. Kita saksikan.